Bismillahirrahmanirrahim. Barusan kita sudah membahas pembahasannya sampai bertuhan Allah orang Thariqah gitu ya. Kalau menurut keterangan kitab kalam seperti contohnya ada di sini kan sangat normatif gitu ya, sangat normatif, sangat umum sifatnya mas, metode berpikirnya atau metode cara menjelaskannya juga masih umum, masih pakem. Kalau nanti penjelasan yang lebih detail itu sebetulnya ada di pemahamannya atau ajarannya orang-orang Thariqah. Orang-orang Thariqah itu dalam mengenal Tuhan atau dalam bertuhan, mempelajari tentang Tuhan itu menggunakan yang dikenal tadi istilahnya muraqabah. Sebetulnya ada satu lagi, rabithah gitu ya. Kalau muraqabah itu tadi apa? Niteni, meneliti tentang Tuhan. Nanti kalau rabithah itu membayangkan kita selalu diawasi oleh guru. Membayangkan kita selalu diawasi, terutama ketika zikir pun kita membayangkan lagi ngadep, lagi ada depan kalau guru, lagi pikiran bareng kalau gurunya depan-depan. Itu namanya rabithah. Dan menurut riwayat Imam Syekh As-Sadzili, konon kan menurut riwayatnya beliau satu detik pun tidak pernah berpisah dari Rasulullah. Yaitu awalnya menggunakan itu tadi metode rabithah. Itu awalnya yaitu mengenang atau membayangkan selalu diawasi, selalu berjumpa, selalu bareng dengan Kanjeng Nabi. Jadi sampai di makom kasaf itu memang beneran bareng dengan Kanjeng Nabi, beneran gitu. Dan rabithah pun begitu, ketika awalnya ya belajarnya ya lewat angan-angan itu, membayangkan angan-angan dengan selalu bersama gurunya. Meskipun gurunya sudah meninggal, secara fisik gurunya sudah meninggal, rabithah ya selalu berjalan seperti itu, mengangen-angen, selalu diawasi, selalu depan-depan dengan sang guru. Itu namanya rabithah. Jadi ketika tingkatnya sudah kasab, itu temenan jumpa beneran gitu, secara baik lahir maupun batin. Itu kalau rabithah seperti itu. Dan sekali lagi, ini hanya bisa atau hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah berbaiat thariqah tentunya. Kalau orang awam ya jangan, tapi hanya untuk pengetahuan boleh gitu ya. Karena ketika kita berbaiat itu kan jadi pintu hati itu dibuka gitu. Dalam ketika kita baiat kan gurunya itu membuka pintu titik-titik hati itu dibuka, sehingga ketika kita berimajinasi tadi berimajinasi membayangkan dengan sang guru itu ya, nanti tingkatannya beda dengan yang apa namanya yang belum di belum baiat, atau mungkin kemantapannya beda gitu, kemantapannya beda. Dan apabila kita ragu-ragu atau tersesat itu tadi, ada bisikan-bisikan yang tidak jelas, kita kan bisa langsung konsultasi gitu. Ya kalau tingkatan awam konsultasinya ketika gurunya masih hidup karena komunikasinya fisik. Ya. Tapi ketika sudah tingkatan sana ya komunikasinya lewat batin, gurunya sudah meninggal pun tidak masalah, selalu bisa komunikasi. Kalau di thariqah seperti itu. Dan muraqabah itu tadi rabithah ya istilahnya. Yang kedua muraqabah itu meneliti ngangen-ngangen terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah, sifatnya Allah, afalnya Allah gitu kan. Seperti itu.
bahkan bisa sampai kita itu bisa merasakan atau apa namanya membuktikan Quran itu turun deh. Tapi kita misalnya ketika kita berkhalwat tiba-tiba kita mendengar ayat Quran itu dilantunkan di kepala itu kupingnya langsung dari malaikat Jibril, kita bisa mendengar langsung itu sampai tingkatan sana. Jauh berarti tingkatan. Yes. Tubur tinggi. Iya. Ya benar sudah tingkatan sana lah ya. Tingkatannya sudah sana yang seperti itu. Bisa langsung menyaksikan Quran itu diturunkan, ayat diturunkan. Seperti itu bisa merasakan ya, pakainya perasaan ya, mengedepankan perasaan. Meskipun akal ya dipakai, tapi tetap mendahulukan perasaan atau diterima seperti itu. Kalau di filsafat kan mendahulukan akal, perasaannya dibuang. Karena ini mendahulukan perasaan, rasa gitu ya. Pun nanti kan bisa membedakan yang perasaan dan rasa itu seperti apa bedanya gitu. Jadi nanti ras, jadi secara teori kan rasa, perasaan itu kan nafsunya kita, ya. Perasaan itu nafsu. Tapi kalau rasa itu langsung wahyu gitu, diturunkan. Jadi itulah yang komunikasinya Allah kepada manusia itu melalui rasa ya tadi, di hati itu ya. Jadi kalau rasa itu munculnya dari ruh gitu kan, kalau perasaan itu nafsu gitu. Itu secara teori thoriqohnya seperti itu. Ini terkait dengan ketuhanan. Ketuhanan. Biar tidak terlalu filosof, tidak terlalu filsafat, baik bosan ya kita Tariqah adem. Untung aku gak ketemu Tariqah nek ora ya wis mulai. Aduh. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadihi. Iya, sifat jais ya. Wahadihi. Arba'una isim. Iya, wahadi utawi ikilah. Wahadi utawi mongko utawi ikilah. Sifat wajib lan sifat jais iku arba'una 40. Isruna utawi kang 20 iku wajibun sifat wajib. Wa isruna utawi sifat kang 20 meneh yang lain, 20 yang lain iku mustahilun sifat mustahil. Wal wahidu wal arbauna utawi kang 40 ji. Jadi kan 20 berarti 40. Yang ini ke 41, yang ke 41 iku jais, al jaisu sifat jais utawa menang. Fi haqqihi ta'ala ing dalam haqqe Allah ta'ala. Ing dalam haqqe Allah ta'ala. Wa huwa utawi sifat jais utawi sifat menang. Onine utawa isine deskripsinya sifat jais iku fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Fi'lu agawe kulli mungkinin saben-saben kang mungkin autar kuhu utawa ninggal ing mungkin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bebas, beliau mau berbuat atau tidak
itu terserah, ya. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang membisiki, gitu ya. Pokoknya semua kersane Allah mutlak murni, murni kersane Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah badhe damel menungsa. Detailnya misalnya Gusti Allah badhe damel menungsa jenenge Ahmad utawa boten niku nggih kersane Allah. Utawa Gusti Allah boten babar blas nggih niku kersane Allah. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mempengaruhi, bukan karena terpaksa, bukan karena yang lain, tapi murni kersane Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah tarbi nukul mungkin kota awa tarbu arep gawe utawa ora gawe pada baik. Wa yajibu lan wajib ngalahi ingatan saya mukalaf, wong mukalaf. Ini sudah masuk ke sifat wajib bagi Rasul. Ayat simpulan wajib ngalahi ingatan saya wong mukalaf. Ayat rifa ingin tau ngawruhi. Adilatal ngako iti ing piro-piro alate utawa dalile ing alate pira-pira akidah ing alate utawa dalile pira-pira utawa dasare ya pira-pira akidah al-mazkurati kan tinutun maksudnya di atas itu tadi yang sudah disebutkan di atas sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat syaih. Setiap orang wajib mengetahui alasan-alasannya atau dalil-dalilnya. Setiap orang wajib mengetahui alasan-alasan atau dalil-dalilnya, sifat wajib bagi Allah, mustahil dan sifat jais. Baik dalil akli maupun nakli, nakli maupun akal dan nakal itu. Teks Quran hadis akal itu pikiran rasio walau ijmalan lan senajan global ijmalan itu global atau secara umum bi ayyastadilla kelawan yento nuduhake kelawan yento nuduhake utawa kelawan yento amri paham gitu ya amri nuduhake mencari pemahaman ngalaku li sifatin ingatase saben-saben sifat biwujudil makhlukoti kelawan wujudnya utawa anane eksistensine biro-biro makhluk jadi wujud dalam bahasa Arab itu di Indonesia akan menjadi eksis utawa ada ya. Kalau wujud dalam bahasa Indonesia artinya bentuk, rupa wujud dalam bahasa Arab artinya ada, eksis biwujudil makhlukotik kelawan eksistensinya semua makhluk utawa banyak makhluk-makhluk kaholkil arti koyo denen dati ake bumi holkin dati ake al arti bumi kaholkil arti itu satu istilah ya utawa frase apa sih? Apel merah. Jadi satu frasa. Iya frasa benar ya. Menciptakan dua samawati lan piro-piro langit. Wasamawati lan
Piro-piro langit, langit pitu, bumi pitu. Jadi kalau bumi pitu, langit pitu itu istilah atau bahasa hakikat. Hanya bisa didalami melalui hakikat. Itu tadi yang merokobah itu tadi. Hanya bisa disentuh atau didapat, dipahami melalui metode, kalau menurut yang tasawuf tadi, tarikoh muro kobra. Kalau pakai metode rasional enggak bakal ketemu. Harus pesawat ulang alik paling canggih sekalipun enggak ketemu. Teleskop apa James Webb? Teleskop James Webb kan enggak bisa untuk menemukan langit itu, guys, orang kadang ketemu. Bumi itu orang ketemu. Bisa ketemu namun planet-planet, galaksi, Centauri, black hole, gitu kan. Wajib bulan wajib ngalahi ingatasi mukalaf, aidon halamane. Wajib lagi, wajib bulan wajib ngalahi ingatasi mukalaf, aidon halamane. Aidon halamane. Ayak rifa ingyen tong ngawerogi. Ingyen tong ngawerogi. Ma ing barang ya jibu kang wajib fi haqqir rusuli ing dalem hakke pira-pira rasul alaihi wassalatu wassalam. Nek diartikan alaihimu iku ingatase rusul, biru-biru rasul, asolatu utawi rahmat takdim masalah mulan keselamatan. Alaihi wassalatu wassalam. Wamalan barang ya stahilu kang mustahil. Wamalan barang ya juzu kang mohal. Yang kang menang ya stahilu kang mohal. Ya juzu kang menang. Wa jumlatu dzalika utawi jumlahe mengkono-mengkono kabeh ikutismun sangat somo fal wajibu mongko utawi sifat kang sifat wajib kanthi rasul-rasul iku asidku sifat sidik wal amanatu sifat amanah wat tablihu sifat tablih wal tautonatu dan sifat tautonah. Sidku bisa diartikan jujur, bisa diartikan temen utawa serius. Jujur, temen, serius. Wal amanah tu amanah, tabliru menyampaikan. Wal fatonah tu cerdas. Wal mustahilu utawi sifat mustahil kadwe rasul, sifat mohal kadwe rasul, iku al-kirhu goro kebalikane asidku. Wal khianatu kebalikannya amanah, khianat itu nengenya diartikan cidra. Khianat siapa ya? Ingkar janji lah ya, khianat siapa ya? Itu pentah orang ditandangi. Khianat cidro ingku boyu, bahasa kromo ya. Cidro ingku boyu. Wal kitmanu lan sifat kitman utawa tidak menyampaikan kitmanu sayin ngumpetake siwiji-wiji mimma saking barang umiru kang den perintah kitmanu sayin ngumpetake siwiji-wiji
Mimma umiru, mimma saking barang, umiru kang den perintah. Bitablighihi kelawan nyampe akene ma barang perintah kon butulna ora te butulna te perintah kon ngabari ora te kabari, itu namanya kitman. Yang terakhir wal baladatu kewalikane sifat fatona. Fatona itu cerdas, baladatu berarti idiot. Idiot, bodoh, bodoh ya. Bodoh. Siapa sih bule? Terang mulut tekan ke. Wal jaisu utawi sifat jais fi hakihim dalam hakir rasul. Iku mau barang buah kang utawi ma sifat jais buah kang utawi ma iku minal a'radil basyariyati sifat-sifat kemenungsan. Alati kan alati la tuaddi kan umura nekani alati la tuaddi kan umura nekani ila nafsin marang sifat kekurangan. Bima roti bihimul ngalinya apa ya? Ini kosong ya lah pak. Maroti bihum, maroti bihum ngalinya ini tetap buka kamu okay. Marotib marotib ya ya rotaba irotibu rotaba rotaba irotibu medang disi maupun duduk disi. Tetap tenang, tidak bergerak. Marot. Aroti bu gaji atar tubuh sesuatu yang tetap. Atar tubuh persiapan atar tubuh susunan pangkat dalam kemiliteran. Almarta batu kasur. Maroti bi jamak rame. Almar dijamaknya marot tibi marot kedudukan ya kedudukan ya ini kedudukan fi marot tibi mulania ing dalam piro-piro kedudukan rusul al-ngaliyati kang mulia jadi sifat kemenungsaan maksudnya sifat kemenungsaan rasul itu tidak mempengaruhi tidak mengurangi derajatnya beliau yang mulia gitu ya. Jadi sifat kemenungsaan Nabi Rasul itu tidak mempengaruhi, tidak mengurangi derajat kemuliaannya. Kal akli koyo dene dahar wasurbi lan ngombe wal jima'i lan jima wal marodi lan gerah al khofifi kan Covid, wedi, wedi ya. Masa nabi wedi ya.
Abang aku lagi ragu-ragu. Ada khawfif, mana nabi berarti? La khawfun alaihi wa lahum yahzan. Inna awliya Allah la khawfun alaihi wa lahum yahzan. Nabi kata masuk ke pasti Gusti. Oke, ini lampu. Apa? Lampu. Lampu. Kalau khawfif. Aku penasaran. Mengaruh apa ya? Miskin kita kurangan kalau kifu yang ringan atau kuku jenis seperti kalau kifu kekurangan berpikir kalau kuku al-khafifu yang ringan oh mungkin gerai ora gerah sing berat Gus mungkin Gus maksudnya Gus ya. Gabungan ya wal maridil khafifi fasum ya, lara sing ringan ya al khafirin ya untuk sakit berat ya. Sakit ringan vakum kan kanggo hume maring rusul kan iya Bahumaku utawi Rasul alaihi wassalatu wassalam iku akmalun nasi sempurna-sempurnanya menungsa ngaklan ing dalem akale wang ilman nan ing dalem ilmune bahasa kang mutut hum ing Rasul sapa Allahu Allah wa azharo lan ngelahirake sitkohum ing kejujurane rusul keseriusane rusul ketemenane rusul risalah bil mujizati kelawan pira-pira mujizat adzohirati kang nyata. Iya. Fabelahu mongko nyampe ake soko rasul amrohu ing perintahe Allah wanahya ulan larangane Allah wawakda ulan janjine Allah maksudnya swarga wawangida bulan ansamane Allah waksudnya neraka ikut sifat te prosul sampai di sini bisa dipahami yun deh ada pertanyaan enggak ada bagus medan seperti itu saudara-saudara.
Betul. Jiwa lewat doa jiwa. Kau berapa? Ijinnya orang nomor dua. Kaya ada ya. Bukan pilih mereka, mas kalau. Padahal lu kurang, kok. Bisa rugan kok. Iya. Masih iya kok. Aku sorry nolak. Kini pusing. Aku tuh kalau pesalah ukuran. Stok ya.